kurma nih. Selamat siang, ini pada mau kemana mas? Ini mau buat jalur mas. Buat HB. Untuk acara HBH nanti bulan depan. Oh jadi persiapan jalur ya? Jalur. Lokasi di mana kira-kira? Lokasi Kali Kliwon. Hutan Kutorojo. Hutan Kutorojo. Tambak Roto. Enaknya kita survei saja ya? Survei saja. Ayo kita berangkat. Cari jalur. Kita berempat ya? Berempat saja, jangan banyak-banyak orang. Kalau banyak orang repot. Siap, siap, siap. Oke, kita berangkat. Lanjut. Ini berarti buat jalur tanda jalur ya? Iya, ini tanda jalur biar nggak kesasar. Oke, kita lanjut masang kliwir-kliwir. Masuk jalur. Masuk jalur pertama. Iya Pak Jet. Oke berarti ngarangnya arep nurut kali ya? Iya. Mending apa ini jalurnya bro. Jadi jalur. Rencana kita mau buat jalur dari arah sini ya. Iya. Langsung ke sana. Sana. Iya. Lewatnya jadi lewat kali. Kali kecil. Ini namanya Kali Kliwon. Jadi sebelum acara event atau bakso Strabas diselenggarakan, ada tim yang bergerak terlebih dahulu. Untuk membuat jalur seperti tim yang ada di depan saya ini, pejuang-pejuang tangguh, anti melipir, anti melitrik. Kami adalah petarung bukan pewarung. Masuk. Nice. Jajal perayang kok? Dijajal perang kok? Halo mas bro, kita bikin wir-wir bro biar tidak tersesat, biar teman-teman tidak tersesat. Ini jalurnya bro, kita coba jalur baru. Ini adalah tim di balik layar terselenggaranya sebuah acara Strabas atau ngetrail bareng. Ini rencana awal, jadi jalur lewat kali yang sudah mengering. Wedine warnane sing landhep. Berapa mas medannya? Medannya berat bro, buangan spring semua tuh, bambu. Sepertinya kita rubah rute ya? Rubah rute. Daripada bahaya, nanti ada insiden kan, berat mas. Dengan jalurnya memang harus ekstrim. Nah, ya gak ekstrim maksudnya. Dibikin biar teman-teman puas. Teman-teman, tidak membahayakan. Tapi bikin puas. Hah? Bikin puas. Iya lah, jatuh pun dia jatuh pelan-pelan gitu. Ini hati-hati Pak Kram. Banyak batunya. Ini teman-teman paling suka ini jalur seperti ini. Safan apa lagi? Mas Safan, wes.
paling seneng Mas Afan kalau lihat jalur seperti ini. Jalur kurva tuh. Rencana kasih tantangan, Dor? Kasih tantangan enggak? Iya, ini. Banyak tantangannya dong. Tanjakan, stop. Kita kasih tanjakan nanti. Biar ngetrail. Untuk ke warung jangan sampai coba-coba lewat jalur ini. Kantin letre. Dadi gawe. Dadi gawe. Canda ke warung. Ini akan dilakukan uji coba trek oleh salah satu tim. Ini bro, ekstrim nih guys, 70 derajat. Ekstrim, sang-sang guys. Seninya orang terapas adalah seperti ini. Orang kuat, los. Kliwir dor. Dor. Kliwir orang ini. Kliwir. Kliwir. Wet kopi ki. Oh iya kliwir. Wi lebar wis wi. Bre jalane. Jos. Bebek aja mampu. Gorong aja mampu, Bro. Thank you.
Ambrol, ambrol. Kudu kuat mental. Bagian tes jalur layak atau tidaknya. Itu bagaimana, Bapak? Orang mau parit. Mau parit. Gawainya apa? Gawane, gawe jalur gue. Ya, ini adalah seni dari olahraga. Olahraga apa hobi iki mlebune kuwi? Hobi olahraga ya. Boleh langsung masuk. Trabas. Kalau jalur agak sulit itu seneng. Yang penting jangan jalur pembantaian. Betul. Nek pengin halus ya ngalun-alun. Cocok. Masuk, Lek. Masuk. Pakai daster aja, bro. Bisa, bro. Wah, mentang sawulan. Terus aspal iso, bro. Iki lho. Ayo, sama-sama. Kerjaan ini triplek. Bocah nom. Tapi hobinya terabas. Duitnya akeh juga kan, Mas? Ya. Rezeki ada yang ngatur. Bisa, Allah. Ini sempat apa, Dor? Gupaan seleng apa, Bu, Dor? Seleng ini. Ayo, masuk. Jadi jalur gupaan seleng. Ya, weh. Belutan, weh. Hah? Belutan. Ayo beletan di gupakan celeng. Dua jalur, sama jalur. Bro. Oke, oke. Agenda berikut kemana ini, Dor? Agenda selanjutnya. Selesaikan dulu adik-adiknya. Apa ya adik-adik? Jalur ini. Agendanya hari ini paling kita sampai di jalan Satmule itu, tembusnya di situ. Sing mau parkiran motor? Iya, dari parkir motor terus sana naik. Belok kiri kita nanjak juga, ada tanjakan, lurus, ada tanjakan lagi, kita lurus sampainya nanti jalan antara Kutorojo Satmule. Oh, jalur alternatif, jalur pertanian ya? Iya. Jadi teman-teman nanti nggak lihat jalan aspal, jalan makadam nggak lihat. Kalau mau lihat jalan aspal di mana, Dor? Alun-alun ya? Alun-alun. Siap. Ini tidak ada jalan aspalnya ini. Hanya bernyabrang toh, sebentar. Kemarin kita potong-potong sih, ini kita perpanjang karena permintaan teman-teman, request teman-teman, jalurnya suruh diperpanjang lagi. Yang penting teman-teman puas, Dor. Nah, itu aja. Kalau teman-teman puas, kita punya kebahagiaan tersendiri. Pahala juga, mudah-mudahan saya beri jalur tiap saat di Kutorojo, teman-teman jalur di sini puas, bahagia, happy. Saya juga dapat bahagia, dapat pahala juga. Ini berapa, Mas Bi? Iya, oke. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa ngopi. Kita mulai tes jalur yang baru selesai kita bebat. Ini adalah lanjutan yang tadi dari bawah.
Bantuan di kali sudah cukup. Insya Allah sudah, Mas. Kita lanjut ke hutan pinus. Arah Gua Macan, Dor. Arah Gua Macan. Siap. Ada tanjakannya, tanjakan Gua Macan. Oke, mantap. Kita lanjut. Yuk, lanjut. Yang bisa tengah, bae. Gimana rasanya, Mas Dwi? Wah, empoh. Belum sempat sampai atas, berhenti di tengah jalan. Slip. Ngopi. Udut. Ngopi, Bro. Nanti, Bro. Kita istirahat dulu. Biar nanti stamina-nya. Nah, kene pancen kembali. Nang kene kok nggih. Priti nang kene. Kangele nanti, Mas, tanjakan ki. Bangun terakhiran. Lemah. Kamu ada yang lemah, Bro. Ayo ganti joki, Bro. Bensinnya dengak. Kau di sini berapa liter? Taksi ini? Astagfirullahaladzim. Kenapa kan? Oh, ntar bensinnya. Tambahin. Ada yang kenyang nih. Kenapa mau mundur? Kali coki. Tank pun diisi kepala lumpur-lumpur nanti kan, guys. Ya, ganti coki kita. Jal di ngisor. Ini adalah tanjakan di tikungan perseberangan setelah melewati jalur kali bebatuan. Setelah joki pertama menyerah, kita coba joki kedua. Apakah jokinya yang letoy atau memang tanjakannya yang susah? Semangat, ready? Saya juga tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wes angel. Ya,
evakuasi, evakuasi. Nyerah. Bocoran. Wah, bocor ban nih ternyata. Udah arep enak ya. Turunan paling ekstrim, Bro. Masih ada satu lagi di depan. Ini rider andalan kita. Kita ini, Bos. Mansal. Malik. Nah. Mari perlu gue. Gue naik gon sing kepenak. Padap. Coba berak debit sating berak. Dia kurang anu. Kurang gizi ya, gizi buruk dia itu gizi buruk. Setiap hari dia tetap jalannya kan seperti ini. Misalnya balik lagi. Tolong gampang apa ngaku kok pergusur angeli gono apa ngeli Ren, hei di sini buruk kok itu. Lemes dor, baru sarapan dor ada. Aduh, makasih bro. Siap. Kita tantang teman-teman di sini. Gusur, ya nggak bernyali gimana? Ah, pakai daster, ngomong anak eh ngomah. Iya, let's go. Lanjut. Berjuang apa ya sembari kemarin kah? Yes. Duh. Kita lihat guys.
kita gagal nanjak. Ala karo bebek. Lihatlah terjadi insiden balik di tanjakan. Kita jalanin di arah nih. Bomacan. Melihatnya lemah terluka. Slepor belakang patah, guys. Namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan akan berikan jalan. Tiret. Biasa lah. Oke, teman-teman. Oke. Gimana ini sensasi tanjakan gua macan? Belum. Ini masih standar. Standar, kurang tinggi lagi. Belum termasuk kita cari yang lebih tinggi lagi. Ini otong-otong masih mampu, kita jangan otong-otong aja. Siap. Iya. Lanjut nyari lagi. Cari yang lebih ekstrim. Oke. Korban tanjakan, Bos. Ini patah. Dikeret kayak enggak tali. Udah, enggak apa-apa. Apa nyerah kayak ketok? Nanti beli lagi. Oh ya. Beli kudu nanti. Foto kan ini foto. Ini adalah bengkong. Bengkong ini adalah bengkong. Kak Kartwi, gak boleh. Ngebut ketok. Iya.